Selamat pagi, Pak Sudirman. Bisa Ya, cerita? sama-sama Pak. Ya. Selamat pagi, Selamat Dok. pagi dong. Ya. Sebetulnya saya kena sakit jantung, Pak. Tahun 2015 bulan Desember. Jantung saya, pembuluh darahnya membeku. Lalu dokter bilang saya harus di kateter dan dipasang ring. Saya opname di Wangayo, di Sanglah, Pak. Ya. 3 bulan. Lalu saya dipasang ring 1 kali, 2 kali, Pak. Habis itu saya ke Jakarta. Kena stroke dulu. Kena stroke, kemudian saya ke Jakarta cuci otak karena kena stroke di Rumah Sakit Angkatan Darat di dokter RSPAD dokter Terawan, Pak. Habis itu saya usahakan pembuluh darah di dokter Yahya di Jakarta sampai 2,5 bulan. Lalu saya pulang, jadi agak baik kondisi saya, tapi belum baik sekali. Itu setelah saya ketemu Pak siapa namanya dari dokter Edi, nah yang tunas daun, tunas daun Pak Edi. Pak Edi, saya disuruh ke dokter di sini, dokter Yudi. Dokter ya. Yudi. Yudi Binata, ya syukur saya ketemu. Lalu saya di apa namanya di oson, di oson darah saya, kemudian saya diberikan SOP, SOP, lalu saya minum tiap hari 2 kali, jadi mulai badan saya membaik, lalu hanya masih sebelum dan sesudahnya gimana ceritanya? Sebelumnya kurang bagus, sering jatuh, gumpalan tangan kaku, ya tangan saya dagingnya beku, agak kaku sampai di leher belakang juga. Sekarang sudah bagus. Lalu setelah saya minum SOP dan oson dari berapa kali saya kesini? 16 kali sudah. 16 kali oson, lalu minum SOP 2 kali. 2 kali sehari selama 2 bulan ya. 2 bulan sudah bagus sekali. Bagus sekali artinya saya cek di dokter. Dokter junior kemarin jantung saya sehat luar biasa, dia bingung. Tanya istri saya, ibu ini minum apa? Cuma saya kok curiga gitu. Nah, ibu saya kan bilang cuma 2 obat saja. Tapi tetap dokternya curiga, kok bagus sekali jantungnya gitu. Paru-parunya mungkin ini agak apa namanya infeksi. Diobati, betul infeksi, tidak ada kaitan dengan itu. Jadi seluruhnya luar biasa. Hanya saja masih semutan dan kaki saya itu, kalau itu udah bagus dan lain lagi cerita saya gitu, Pak. Tangan sudah semua bagus ya? Tangan semua bagus. Sudah angkat, coba angkat bang. Angkat sudah bagus, jadi mulai kita gembira lah bagaimana soal minum obat dan juga soal oson luar biasa. SOP gitu. Luar biasa. Biasa bisa menyembuhkan saya gitu. Okay. Saya kan demikian Pak Dok, ya. Ya. Yang saya alami lah. Ibu ada yang mau ditambahkan mungkin? Iya, Bapak menjadi muda, rambutnya tumbuh, tambah hitam. Oh, rambutnya udah tumbuh ya sekarang? Iya, sudah hitam. Ya. Nah, itu. Oke. Okay. Jalannya sudah agak baik, cuman kakinya masih agak semutan itu. Oke. Okay. Tinggal keluhannya kaki aja sekarang. Iya. Dulu kan semua badannya sakit. Iya. Itu. Ya. Terima kasih SOP sudah menyembuhkan banyak penyakit. Oke, okay, makasih. Ya, makasih Pak Ibu. Iya, makasih. Sama-sama, Pak.